Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Scaper. Jadi dalam video ini gue pengen nge-rescape tank absurd gue ya. Kepengen biar seger aja gitu tampilannya. Ini di sini gue bakal dibantu nge-rescape sama Bang Jali dari Mantri Scaper. Karena ngerjain segini lumayan lama kalau dikerjain sendiri ya, udah gitu ribet. Biar enak aja sambil ngobrol-ngobrol gitu. Nih, langsung aja Bang Jali. Nah, ini dia nih Bang Jali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yo, Mayit. Yo, sehat? Sehat. Alhamdulillah. Nah, ini Bang Jali, ini kan tank gue udah sumpek banget begini ya. Yeah. Ini segala macam apaan dah. Sampai hardscape aja ini udah hancur sih. Hardscape di sini. Ini gue pengen minta bantuannya buat rescape di sini. Ini langsung aja kita pengen apa sih ya, sharing dulu gimana enaknya buat rescape tank gue ini. Nggak bisa diupload, paling kita cuma buat hasil hardscaping aja kali ya. Hardscape-nya dulu hardscaping ya. Hardscaping aja. Jadi nah, di video ini mungkin kita baru hardscape-nya dulu ya. Nah, ini Bang Jali, kita tuh yeah, gue sendiri ya, gue udah dapat barang. Ini lumayan gede sih di sini kemasannya ya. Wah, gede banget. Nih, kita angkat dulu. Gede banget ini, berat. Sip, aduh. Kita naikin. Nah, ini buat ini kurang lebih di sini bahan-bahan buat tank segini ya. Tapi nggak semuanya kayaknya langsung masuk sini sih. Jadi buat kayak nanti perawatan-perawatannya juga gitu di dalamnya. Cuman gue belum tahu isinya apaan aja nih. Ini langsung aja kita unboxing dulu barang-barangnya ini isinya apa aja ya. Nah, ini coba Bang Jali sambil bareng-bareng ya. Apaan aja? Ini ternyata dapetnya tuh produk dari One ini Reset. Evolution Soil Platinum. Evolution Soil Platinum kemasan produk, 2 liter. Kemasan 2 liter produk barunya nih. Cakep. Singkirin dulu. Ini kita langsung pakai aja ya. Langsung pakai kali boleh. Ini cakep sih Bang kasnya, Bang. Bahannya apa ya? Kalau gua sih ya, ini kayak Cotton Combat 30S ini Bang. Cotton Combat 30S. Iya, sablonannya rubber plastisol. Bandel lah. Bang, kalau gue sebutin kayaknya gue belibet nih. Bahasanya apa? Rubber plastisol. Rubber plastisol. Jadi kalau ini yang gak gampang pecah gitu. Gampang pecah. Ini langsung aja kita pakai Bang Jali ya. Langsung kita pakai aja ya. Oke, sip. Darah. Ganteng ya nih. Jadi gantengan ya kan? Gue ya. Kaos-kaosnya aquascaper lah ya. Iwan. Gambarnya juga nggak yang nora-nora gitu ya. Nggak nora-nora banget. Banyak banget pilihannya. Kalau kalian minat sama kaos-kaos ini, bisa cek Instagramnya One Reset sama One Original. Original. Buat kaos-kaosnya. Develop. Nah, buat ada link juga pembeliannya, link Tokopedia-nya, Bang. Link pembeliannya kalian bisa cek di deskripsi aja yeah, nanti. Ada di bawah. Nah, kita lanjut nih, Bang. Lanjut ada Wabikusa di sini. Ini Wabikusa. Ada yang kemasan 6 biji nih. 6 biji sama yang isi 10 biji. 10. Tinggal kebutuhan kalian mau pilih yang mana. Nah, ini gua tertarik banget nih, Bang. Baltigosen. Baltigosen ini buat main natural lah ya. Natural. Palut juga bisa. Iya, palut juga bisa. Di tank cupang juga bisa ya? Tank cupang juga bisa. Soalnya kenapa? Dari karakter batu-batuannya itu buat detailing cakep banget. Bisa lihat nih. Oke banget. Oke. Ini Baltigo. Baltigo Sen. Nah, terus di sini nanti gue pengen pakai ini juga nih. Evolution Rod. Evolution Rod. Untuk di bagian dasar ya? Ini berguna banget nih buat tancep-tancepan nih Bang ya. Berguna nutrisi banget. Nutrisi akar. Ini kayak bakteri starter juga nih. Itu berguna juga. Ini juga dibutuhin nih. Butuhin banget. Oke. Ini dapet 2. Dapet 2 ya. Lanjut Bang. Lanjut. Makan ikan nih. Ntar gue bikin di video yang lain buat pembahasan pakan ikan ini. Jadi di sini ada warna merah sama yang hijau. Kegunaannya apa nanti kedepannya gue bikin video aja gitu ya.
Jangan bilang kalengcet, Bang. Jangan. Tadinya gue baru mau ngomong, Bang, ini apa ya? Iya, kok kayak kalengcet gitu kan. Mereknya ya nggak usah disebut lah ya, gitu. Tahu dah ini buat apa? Pasti buat bikin graffiti ya, Bang? Graffiti. Graffiti. Kirain gue chat, Bang. Buat ini wall. Ini base one, Bang. Oh, ini base one. Iya, ternyata ini base one dari tapi kemasan gede yang isi 5 liter. Isi 5 liter nih. Ini jos banget buat tank-tank gede tuh lebih irit. Iya, jadi enggak kalau yang beli kecil-kecil gitu kan. Kalau yang kecil itu ya mungkin kalau kebutuhannya tank-tank kecil sih ya. Kebutuhan tank sih sebenarnya kebutuhan tank, Bang. Ya gue kan butuhnya yang gede. Butuhnya gede juga sih ini tank. 100 cm tinggi 50, lebar 45. Iya. Buat gate sih oke. Lumayan, tapi ntar lah kita lihat. Singkirin dulu, Bang. Oke, Bang. Iya. Ini base one. Nah, ini sama nih, Bang, kaleng cat juga nih. Iya, kaleng cat, kalengnya aja, Bang. Kalengnya. Cuman isinya kan bukan. Isinya nih, Bang, nih bagus nih. Natural one. Natural one. Tuh, lihat. Kemasannya juga bagus. Jadi mau dikirim jauh juga aman ya? Aman banget. Ini produk lokal nggak kalah sama produk-produk luar. Benar-benar. Joss kok. Cakep. Nah. Lanjut nih, Bang. Lanjut ya. Oke. Ini apa nih, Bang Yajid nih? Ini kayaknya warnanya sih dari... Ini ekstrak teh atau... Sirup. Sampo, Bang. Sampo. Sirup. Oh, jangan-jangan bilangnya hand sanitizer kali ya, lagi musim pam-pam begitu ya. Bener, kan? Hand sanitizer gitu kan, tapi bukan. Ini Verti-K. Ini manfaatnya banyak banget ya buat manfaatnya tanaman. Sih banyak banget, Bang. Gini, ini banyak lah nih manfaatnya, bisa nanti dilihat gitu kan. Jadi kayak buat ditambahin sama yang video sebelumnya gue pernah bahas mengenai tips tanaman sehat. Nah, salah satunya sama ini nanti ada juga nih. Nah, nih. Ini tips-tipsnya tanaman sehat nih, kebutuhan-kebutuhan tanaman nih. Ini sih butuh banget. Jadi emang aquascape bukan yang dibilang gimana sih, Bang? Simple atau gimana ya? Sebenarnya simple, iya, tapi kita harus pendukung. Ngerti kebutuhan si tanaman juga kan ya. Kebutuhan tanaman harus mengerti sama equipment pendukung lah, semuanya itu harus ada. Equipment dulu lah, baru hasil. Benar-benar. Jangan kita mintanya hasil dulu baru equipment, itu yang bahaya. Soalnya kenapa? Ekspektasi nggak menjanjikan. Iya benar. Jadi jangan berharap kita dapat banyak kalau kitanya yang nggak ada usahanya gitu ya. Bisa dikatakan pelit ya. Iya pelit. Jangan pelit. Jangan pelit sih. Soalnya kenapa? Equipment lu bagus, kayak lampu filter, lampu iya. Itu kan semua ada hitung-hitungannya gitu. Ya, nutrisi juga harus tetap komplit ya, Bang ya? Harus juga, kebutuhan tanaman juga harus butuh banget. Dan ini Evolution One, ini masing-masing kebutuhannya ya, Bang ya? Iya. Kebutuhan masing-masing ada apa ini, Bang? Potassium liquid fertilizer. Nah, ini mungkin juga gue bakal bahas sama produk-produk detail ini di satu video yang lain nanti. Nanti video berikutnya dijelasin oleh Bang Yajid. Ini banyak banget macamnya di sini, kayak fosforus. Ya kalau kalian nyimak video gue sebelumnya, gue pernah nyebutin mengenai detail-detail ini, kayak nitrogen, terus kemudian fosforus. Di sini ada juga tres, kemudian CO2 suplemen, potasium. Esensial elemen makro dan mikro, ini kayaknya komplit nih. Makro mikro ya. Amonia. Oke, langsung aja kita bongkar-bongkar dulu tank gue ini yang udah sumpek ya. Ini turunin dulu aja, biar nanti kita mulai rescape-nya, biar nggak kelamaan juga videonya ya. Iya benar. Oke, Bang Jali, kelar nih ya, beres-beres ya. Kelar nih. Seenggaknya kita mau rescape biar ada space di sini ya. Jadi enak. Ini yang gue tata-tata begini, jadi kalau kayak kebutuhan maintenance gitu, gue gampang juga ngambilnya. Ngambilnya gampang, simple, iya. Deket lagi enak. Jadi natanya enak lah begini. Jadi langsung aja ya, Bang Jali ya. Langsung aja kita deh, biar bongkar-bongkar dulu ya. Biar nggak terlalu lama waktunya. Ntar kalian bosan nonton video gue. Bener.
Nah, ini kita udah kelar kuras habis. Kuras semua. Ini benar-benar sisa pasir doang sih di sini. Tapi Bang Yajid nih nggak pakai pupuk dasar kan di awal? Enggak, ya? Nah. Gue cuman pakai apa sih ya dulu ya? Ya dari Wan juga sih. Dari Wan juga. Ya paling sedikit sama sisa soil-soil. Iya, soil-soil doang ini. Sebenarnya sih masih bisa buat slope ya. Nanti kita pakai buat slope aja deh, biar nggak makan waktu juga. Tapi tetap ada hasil lah nanti dari landscapingnya. Kalau buat kelanjutannya sih aman karena kan nggak pakai pupuk dasar. Iya, ya. Nggak ada pupuk dasar. Cuma silika aja. Iya, silika. Ini kan udah kecampur sama soil ya. Iya. Orang udah kita acak-acak sih barusan ya. Kotoran-kotoran biar hilang sih. Udah gitu lebih aman juga, dia udah mature sih. Udah mature juga. Udah lama. Udah lama gitu. Tapi nggak masalah lah. Karena di bawahnya ini banyak batu lava rock ya. Iya, itu bisa rock. Buat jadi materi juga buat sih. Buat dasar ya. Dasar sini pojokan gue pakai lava rock. Nah, ini buat hardscaping-nya kita pakai ini nih, Bang. Kayu rentek. 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 Ini kita dapat dari Aqua Cepek becek Planet Plants. Nih. Nanti kalau buat nyari ini karakternya bagus-bagus loh di sana. Kalau mau lebih enak lagi datang ke lokasi. Biar tahu stoknya banyak Bang sih. Bisa tuh. Banyak banget stoknya. Dia stoknya apa aja ada. Nah, ntar kalau mau nyari produk kawan juga di Bang Obisa juga ada di mana. Banyak di situ banget, ya. Banyak banget dari pupuk-pupuk semua, pokoknya dia ada semua. Iya, mau kebutuhan substrat, kebutuhan pupuk cair gitu ya. Sampai tanknya, akuarium, lampu, mau custom, mau pabrikan semua ada. Kayu rentek ini sama pakai batu yang ada aja Bang ya, kita gunain Bang. Ini gue sebelumnya pakai batu erangga. Nih. Sama ada lava rock juga. Nanti ini kita buat, aja. Buat belakangan ya Bang ya. Iya. Buat bagian belakang jadi nggak terlalu... Ini kan tinggi nih tanknya. Tank tinggi 50 cm Bang. Jadi kalau ditembusin soil ya, berapa kantong Bang duitnya? Banyak juga. Makanya kita... agak ngirit lah, bukan jadi, atlet. Ngatasinnya bukan. Ini juga bisa buat rumah bakteri juga sih Bang ya? Bisa juga buat rumah bakteri, karena di sini juga udah ada. Ini contohnya sih, ini nawal yang gede nih, makanya kita nggak berani angkat. Ini di bawah juga banyak. Cuman ini kita udah ratain biar nyusun hardscape-nya enak juga enak ya Bang. Juga gitu. Nah, gimana? Kita lanjut aja ya? Lanjut aja. Gimana Bang Yajid? Iya, kelamaan nanti videonya. Oh bener. Oke. Teman-teman, ini gue sama Bang Jali, gue cukupin dulu sementara buat hardscape-nya. Pinggang pegel. Nah, kita tuh start tadi jam abis maghrib ya? Abis maghrib tadi. Itu udah jam setengah 12, setengah 12 malam. Nah, mungkin kalau hardscape sih udah ya? Udah jadi udah, hardscape-nya. Gitu. Tapi masih, ya berapa persen lah. Belum sempurna banget. Cuma tenaganya ya, siang kita kerja, ya kan, masa malam. Bukan tenaga sih, Bang. Kaki dingin. Biasanya. Kenyang mah udah, gitu kan. Cuma takutnya masuk angin. Jadi kan jadi santai, kira kan coffee time. Gitu. Ya, paling pelan-pelan lanjutin ini, terus paling nanti ada video kelanjutannya tuh yang kita udah kelar. Hardscaping, sama kita mulai planting gitu. Mulai planting. Jadi buat video kali ini, gue cukupin dulu sampai di sini. Terima kasih teman-teman udah nonton video yang mungkin panjang banget ini gitu ya. Terus makasih juga Bang Jali udah bantuin greyscape tank gue ini, kasih ide juga masukan buat temanya di sini ya. Nih katanya sih Jawa-Jawaan lah ya, bikin wayang-wayangan gitu. Bikin wayang-wayangan lah, pokoknya.
karakternya Bang Yajid lah. Wong Jowo. Wong Jowo gitu kan. Wong Jowo, jadi ada ya hasilnya nanti sih lebih jelasnya, karena ini masih berapa persen doang. Gitu. Baru escape-nya dulu. Harus escape aja udah nyiksa banget nih ya. Harus Bang, karena buat hasil yang maksimal hasilnya itu maksimal. Kita nggak bisa sesimpel mungkin ngerjainnya gitu, karena masih ada tahap berikutnya nanti planting lah apa, ya kan. Belum perawatan. Perawatan tuh yang lebih ribet sebenarnya. Apalagi di awal setting gitu ya. Di awal setting, cycling tuh butuh banget. Oke, teman-teman, makasih kalau kalian ada pertanyaan seputar video ini, tulis aja di kolom komentar. Terus kemudian kalau misalnya kalian butuh apa ya jasa setting gitu ya, terus kemudian kalian mau pengen bikin aquascape dari nol, kebutuhannya kalian bisa cek link Tokopedia-nya AquaCP, link-nya gue taruh di deskripsi. Di situ kalau kalian buat nyari tank aquascape itu ya mau ukuran berapa, atau kalian misalnya mau custom gitu, di rumah kalian space-nya berapa, bisa juga. Terus buat tema-temanya nanti bisa disesuaikan juga gitu ya Bang? Bisa disesuaikan dari permintaannya atau mau dari kita gitu kan. Mau kalau dari kita ya kita nge-explore sendiri gitu kan. Nanti sesuaikan sama tema untuk ruangan lah atau apalah. Iya. Nah ini kalau buat nanti pengen kenal sama Bang Jali, link Facebooknya gue taruh di deskripsi juga. Barangkali pengen sharing-sharing atau tanya-tanya. Silakan. Silakan, tapi saya juga masih newbie, karena di atas langit masih ada langit. Kita nggak bisa sok-sokan. Nggak boleh sombong kayak juga tadi, gitu kan. Bang Jago ya, kita masih belajar. Newbie banget gitu, kita masih belajar. Kita masih belajar. Jadi makasih teman-teman, udah nggak usah panjang lebar lagi. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum.